jadi cara transfer NFT avatar Mobox dari Binance NFT ke Trust Wallet ya. Jadi step by stepnya seperti apa, kita langsung saja. Pertama kita buka dulu aplikasi exchange crypto dari Binance ya. Jadi ini versi yang pro, bukan versi yang light. Nah, setelah tampil pada menu beranda, itu kalian tekan, setelah itu geret ke bawah ya, atau geser ke bawah, kalian pilih yang Binance NFT. Nah, di tampilan Binance NFT pada halaman utama, itu kita bisa sedang tren saat ini ya. Di sini semua sedang trennya itu Mobox avatar ya. Jadi di sini yang lagi tren yaitu NFT avatar dari Mobox. Kalau kalian ingin mengirim ke Trust Wallet, itu kalian masuk ke menu pengguna. Nah, saya anggap yang tonton video ini itu sudah mempunyai NFT avatar dari Mobox ya. Di sini di Binance NFT itu sama seperti marketplace NFT lainnya ya. Kita bisa mengirim dan menerima ya. Kalau kita mau mengirim, kalau kita mau menerima, itu kita masuk ke menu setoran. Dan kalau kita mau mengirim NFT ke wallet lain, itu kita masuk ke menu tarik. Kita tap pada tarik. Nah, di sini NFT kita itu kita bisa maksimal mengirim ke wallet lain itu sebesar 30 ya, 30 NFT. Di sini ada konfirmasi penarikan, itu sudah ada ya keterangannya ya. Setelah itu kita tap di pojok kanan atas pada NFT kita. Setelah itu kita tekan konfirmasi. Nah, mohon maaf ini sinyalnya agak lemot ya. Jadi yang pertama itu NFT yang akan ditarik, kemudian jaringan. Di sini jaringannya hanya mensupport Binance Smart Chain ya. Nah, alamat dompet tujuan itu kita nanti bisa langsung mengaitkan ke wallet lain. Wallet yang disupport itu MetaMask, Trust Wallet, dan Token Pocket. Nah, untuk biaya penarikan itu sebesar 0,002 BNB ya, per 1 NFT. Jadi, kalau kalian kirim 3, itu biayanya tinggal kalian kalikan 3 ya. Nah, untuk dijadikan rupiah, 0,002 BNB itu sebesar 12.519 rupiah. Itu tergantung dari harga BNB saat itu ya. Harap diperhatikan, itu kalian baca juga. Harap diperhatikan bahwa semua barang yang terpilih pada ada di jaringan Binance Smart Chain. Jadi harap masukkan alamat Binance Smart Chain atau barang Anda mungkin hilang. Nah, yang kedua, biaya penarikan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan status masing-masing jaringan. Yang ketiga, biaya dihitung berdasarkan kuantitas penarikan. Setelah itu kalian connect dulu ke wallet ya. Di sini pilih jaringan, kalian pilih aja Binance Smart Chain karena di jaringan Ethereum juga itu belum mensupport ya. Kalian tap aja pada jaringan Binance Smart Chain, kalian konfirmasi. Nah, setelah itu muncul halaman seperti ini ya. Kalian tap pada Trust Wallet. Nah, kemudian itu bakal terhubung langsung ke connect dApps-nya Trust Wallet ya. Di sana kalian mesti buka dulu Trust Wallet kalian, kemudian kalian tekan sign ya. Jadi seperti ini, kalian tinggal sign aja. Setelah kalian sudah berhasil sign pada Trust Wallet, itu kalian balik lagi ke aplikasi Binance NFT ya. Nah, karena Binance NFT itu sama seperti OpenSea, kita harus menghubungkan ke wallet juga untuk mengirim dan menerima. Nanti bakal ada verifikasi keamanan seperti ini ya. Jadi verifikasi keamanan di sini karena ini menggunakan aplikasi dari Binance Exchange, dia juga bakal mengikuti aplikasi dasarnya yaitu Binance Exchange Crypto. Jadi kalian tinggal masukkan kode SMS dan kode dari email yang kalian peroleh dari verifikasi keamanan ini ya. Itu kalian tinggal langsung tekan kirim. Nah, karena di sini saya tidak bakal mengirim NFT avatar saya, jadi step by stepnya sampai di sana dulu, harap maklum. Dan jika ada kesalahan atau misalnya ada proses yang tidak sesuai, sebaiknya sih dari saya sarankan kalian jangan langsung kirim NFT Mobox kalian, apalagi yang kategori RAL atau yang lebih mahal ya. Di sini karena saya tidak sampai akhir, jadi saya tidak tahu. Sepertinya sih gambarannya seperti itu ya, untuk mengirim NFT dari Binance NFT ke Trust Wallet ya, karena itu seperti mengirim NFT pada umumnya ya. Saya sarankan kalau kalian mau kirim, lebih baik coba dulu atau dites atau pakai NFT yang receh ya, agar kalian tahu apakah prosesnya itu benar-benar berhasil atau tidak ya. Karena di sini saya sama sekali tidak menjamin apapun ya. Di sini saya hanya coba membantu step by stepnya walaupun tidak sampai akhir.
semoga video di sini dapat membantu kalian yang ingin mengirim NFT avatar Mobox-nya dari Binance NFT ke Trust Wallet ya. Jika ada pertanyaan atau kritik, itu kalian bisa tulis pada kolom komentar atau kalian bisa gabung pada grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Demikian video dari saya, semoga videonya bermanfaat dan see you on next video. Thank you.